Kok emang aku nak kawin sama yo? Nggih, Nak. Mak nak kawin lah kau po. Sepo mana ke kumo sepo? Lah kau nak kawin. Ayo lah kita kau sama. Tuhan, aku mah pengulu eh. Kau yo. Ayo. Ya batal nak kawin. Dato, Assalamualaikum. Dato pengulu. Waalaikumsalam. Eh, sopek kanjun. Masuk. Yo, tahu be aku kanjun. Nah, jadi kedatangan supi kajun ko mawa omo dua huma saya ko ngedong-ngedong ni apo hal eh? Macam ko cerita Datuk Penghulu anak saya pijai ko bio nang renyame nak kawin. Wow. Yo setiap hari ngodoi awak nak kawin. Lah eh kan ti dok nak mengantin siapa? Ha betino Belanda ko. Ya Allah ni kau ngigau dapat budak ko. Tulah kata awak tu kan. Kini ko saya bingung gitu nah. Aku bingung eh. Dia ke wali nikah kan sayo. Ah, yo. Nah, apakah kaki kau pijai itu bin apa binti? Sayo kau tahu deh, lah macam mana bentuk yang cukup pokok. No. Ah, itulah yang aku pikir dari dengar tu. Pak, kalau kau nak mengantengkan anak, itu mulai bingung. Atuh. Iya, kalau siang nak mau kau amalan. Nah, kalau malam supir kaju. Atuh. Nah, kini kau nak mengantengkan anak. Orang kalau nak ngantengkan anak tu kalau yang jantan bin ujung akhir nama we kalau yang betina binti betul ha kalau saya apa cemano kalau kau jantan separo betina separo bin kenyo binti kenyo nang elok ah bintan